Waktunya mengunjungi gedung merah. Cantik banget gak sih? Gedungnya ini berlokasi di Bangalore, India. Dan namanya adalah Government Museum atau Museum Arkeologi milik pemerintah Bangalore. Gedung merah ini sudah dibangun dari tahun 1865, peninggalan dari kerajaan Mysore. Kalau kalian lihat, dia nuansanya gotik gitu ya. Dan memang di sini banyak dipengaruhi oleh kerajaan Inggris sih. Ya, lagi-lagi kerajaan Inggris. Dan seperti yang kalian tahu, India kan terbagi dari beberapa kerajaan. Bangalore itu adalah bagian dari Karnataka yang disebut, ya Karnataka tuh negara bagian yang besar, dan juga di situ ada kerajaan namanya Mysore. Ini aku jalan-jalan di depannya aja udah bahagia, terus kayaknya matching gitu loh sama aku. udah dipanggil masuk tuh. Aduh, yuk kita masuk ke dalam deh ya untuk melihat koleksi yang ditampilkan di dalamnya. Nah, kita masuk ke dalam. Setelah kita beli karcis, karcisnya online. Jadi aku nggak tahu harga tiketnya berapa. Di sini ada dua lantai utama ya. Sayangnya di sini tidak boleh merekam video. Jadi aku hanya ambil foto-foto. Tapi worth it kok dilihat sampai habis video ini. Kalian bisa lihat beberapa koleksi dari museum ini. Jadi tahu kan, nggak perlu datang jauh-jauh. Kalian bisa lihat. Nih contohnya nih koleksi-koleksinya. Wah, keren. Seperti yang saya sebutkan, ini adalah museum arkeologi. Jadi isinya adalah patung-patung dan peninggalan bersejarah. Dan ini memang banyak patung atau relief yang sudah dikumpulkan dari tahun 1865 itu. Bener loh. Nah, sekarang kita jalan-jalan keluar lagi karena patung-patung dan relief-reliefnya juga ada di taman. Kalau di sini aku bisa rekod kan. Sambil keliling aku lihat beberapa peninggalan bersejarah dan juga sambil menikmati suasana di luar. By the way, lokasinya ini jadi satu dengan pameran seni rupa atau pameran lukisan atau pameran hasil seniman dari India. Kalau kita udah selesai jalan-jalannya di sini, kita masuk ke ruang pameran yuk. Ini salah satunya senimannya namanya Venkatappa. Nah, ini ruangan exhibitionnya dan ini senimannya. Dia berkarya sekitar tahun 1920-an. Ini karyanya dari gipsum loh. Cantik kan? Kayak ada orang main di balet. Dan juga ini karya lukisannya. Kalau aku bilang sih, dengan kondisi di saat itu menghasilkan seperti ini, genius lah. Dan ini adalah Hebar Section. Ini pelukisnya.
Kita bisa lihat juga karya-karyanya di sini. Kalau nggak salah di sini ada 4 lantai atau 5 lantai, tapi aku nggak liatin semuanya ya di sini karena aku sendiri juga teler. Oke deh, gitu aja videonya. Makasih udah stay tune dan jangan lupa kasih komen. Dadah.